Hello beautiful people. Hari ni I nak jawab semua pertanyaan korang pasal braces. Korang jangan skip video ni sebab korang akan tanya I lagi sekali. Kalau korang skip video ni, korang takkan faham. Dan lagi satu, jangan lupa tekan butang subscribe, okay? Go. Support I 1000 subscriber. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Pakai berapa tahun? Bulan-bulan bayar berapa? Payment berapa? Total duit yang dah keluar sekarang untuk braces and campur semua berapa? Banyak berapa ni? Okay, pakai berapa tahun? Saya tak tahu saya pakai berapa tahun sebab doktor cakap tengok keadaan gigi. Kalau gigi saya ni cepat berubah hati, bukan. Kalau gigi saya ni cepat ke depan dan dia macam apa yang kita nak lah, dia cepat berubah, so lagi cepatlah saya buang braces. Kalau masa, dalam masa 5 tahun gigi saya tak ke depan pun, 5 tahun lah saya pakai. Bulan-bulan bayar berapa? Bulan-bulan bayar berapa ni kita tak boleh bagi tahu sebab dia random tau. Kecuali untuk first tu, untuk pendaftaran tu. Pendaftaran tu harga dia semua sama, maybe 150 ataupun 200, macam itulah lebih kurang dia. Dan bulan-bulan dia line. Contoh kalau you cabut gigi, harga dia 1000. So 1000 kena bayar. Apabila you tampal gigi, harga dia 500. So 500 kena bayar. Macam tu dia tak sama. Line orang line hargalah setiap bulan tu. Okay, so total dia untuk first pendaftaran 150 ataupun 200. Yang kedua I pergi filling gigi 150 ataupun 200 juga. Yang ketiga adalah ambil acuan gigi dan 200. Dan yang keempat I pergi pakai braces 250 ataupun 350, dalam lebih kurang 800 ke 900 jugalah harga dia. Sila sediakan duit anda. You kena pergi klinik setiap bulan ke? Okay, yang macam I jawab tadi, tak. I tak kena pergi setiap bulan. Kalau contoh bulan ni you busy, you tak payah pergi. Kalau contoh bulan ni you free sangat-sangat, you buatlah terus 2 appointment sekali. Macam pendaftaran tu sekali. Then you buat macam proses cabut gigi ke, minor surgery ke, ataupun filling ke, apa-apa sahaja. Tak rasa sakit ke kalau senyum? Tak. Sebab bila I senyum, I punya bibir tu kat atas, so dia tak sakit. Tak sakit. Time bibir kena dengan braces. Cuma kalau tutup mulut tu sakit lah. Berapa harga? Untuk I beritahu, dia tanya berapa harga, so I beritahu yang I sahaja. Yang I tahu yang ni braces saja 2000 atas. Yang lain saya tak tahu. Rasa-rasa kalau orang yang gigi elok saja nak buat, patut tak? Okay, kalau korang rasa macam korang ada duit dan korang sanggup bazirkan dalam 3000 macam tu untuk braces, korang teruskan. Kalau korang rasa 3000 tu korang boleh simpan dan melabur, itu lagi bagus. So patut ke tak? 50-50, okay? Kalau korang rasa korang berkemampuan nak pakai untuk saja, sila pakai. Kalau korang tak mampu, tak payah. Jangan susahkan parents. Klinik kat mana? So klinik tu dekat Taiping Perak, itu klinik Dr. Fu. Klinik ni ramai orang cakap klinik yang paling murah sekali. Korang nak pakai braces yang murah, datanglah ke Taiping. Swasta atau kerajaan? So jawapan I adalah swasta. Kerana umur I adalah lebih daripada 18. Apabila korang berumur lebih daripada 18, korang tak boleh lagi berdaftar untuk membuat braces kerajaan. Kerana braces kerajaan ni korang boleh daftar masa korang under 17. Apabila korang lebih 17 dah tak boleh dah. Lagi satu, braces kerajaan ni mengambil tempoh masa yang amat panjang kerana dia mengikut giliran dan manusia sangat ramai memohonnya. Kalau swasta ni harga yang amat tinggi dengan tempoh yang pendek untuk anda pakai. Dah buat ke? Sakit tak? Okay, untuk sakit ni I bagi persen. I rasa sakit 40% sahaja. Untuk malam pertama tu I memang sakit sangat-sangat. Tak ada sangat-sangat. Sangat satu je. Sebab dia macam rasa tertarik dan berdenyut-denyut. Hari kedua tu saya dah tak rasa sakit dah. Tapi still tak boleh makan lagi sebab gigi rasa tak selesa. Hari ketiga saya dah mula makan nasi dah. Dia sebenarnya sakit ni bergantung kepada manusia tu sendiri yang pakai. Kalau korang yang pakai ni korang jenis yang manja apa semua tu, korang kena ambil painkiller. Tapi saya tak ambil. Deposit berapa? Untuk pengetahuan korang, I punya klinik ni tak ada deposit. Kalau sesetengah klinik, dia kena bayar deposit. Contoh total 5K, korang kena bayar half, iaitu 2.5. Tapi klinik ni korang tak bayar-bayar macam tu. Korang just pergi pendaftaran dan ikut sahaja prosedur yang dia bagi tahu. Jawapan ni deposit tak payah bayar.
ada seorang kawan saya ni dia cakap aku nak buat braces kat member aku tapi aku tak yakin sebab dia buat kat rumah. Okay, kalau kita fikir logik lah, kalau klinik kerajaan dia ada pengiktirafan, lagi satu doktor dia pun diiktiraf saya amat meyakin dan dia orang ada sijil dan semestinya kebersihan tu terjamin. Dan lagi satu, lebih selamatlah kita pakai dekat klinik daripada dekat rumah. Kita tak tahu dia tu doktor atau tidak, walaupun dia seorang doktor ada pengiktirafan kerajaan ataupun tidak, tu kita tak tahulah ya. Dan lagi satu, korang jangan bazirkan duit yang sedikit dan mendatangkan keburukan yang banyak. Faham tak? Macam braces, fake braces ni, dia akan mendatangkan perkara yang tak baik. Tampal tu bayar asing ke? Okay, tampal tu sama dengan filling. Saya bagi tahu untuk braces haji RM2,000 sebarang proses braces. 2K tu adalah untuk wire, bracket ataupun elastic band ni. Selain daripada tu, korang kena bayar asing lah. Contoh kalau korang macam gigi air kuning lah masa pakai braces ni, nak putihkan gigi air tu korang kena bayar RM500. Kalau dekat klinik tu lah RM500. Yang tu asing pula. Kena cabut gigi? Tak, I tak kena cabut gigi. Ada setengah orang dia kena cabut gigi sebab dia gigi dia tak ada ruang. Kalau macam I ada ruang, boleh ditarik dan kat sini pun ada juga I dah cabut dulu. So kalau dia tak cukup ruang juga, dah ada dah spare. So I tak kena cabut gigi. Dia ikut keadaan gigi lah. Kalau contoh korang punya gigi taring duduk kat atas dua-dua, so dia orang, korang punya gigi macam rapat dan taring duduk kat atas, korang kena cabut. Dan cabut gigi pun ada kos tambahan dia, tak termasuk RM2,000 tu. Rasa macam mana masa pasang? Rasa macam mana masa pasang? I tak rasa apa-apa pun sebab I rasa macam kejap je dia pasang. Macam video yang korang tengok tu, tu memang full lah, video full lah I ambil masa start dia pasang sampai siap dia pasang. I tak rasa apa-apa, bila balik I boleh makan lagi ayam. Dan bila malam je I rasa berdenyut dan esokkan harinya, ya. And I cakap kesakitan I 40% sahaja. Okay, itu sahaja pertanyaan yang diorang tanya sebab diorang tak banyak respon I pun. Kalau korang ada pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah. Contoh kalau I tahu, I boleh jawab untuk korang, okay? Kita tak boleh kedekut ilmu. Apa I tahu, I cerita dekat korang. And lagi satu, I nak beritahu korang, okay? Kita pakai braces, korang semestinya akan terlekat daging ataupun sayur ataupun paha, apa-apa sahaja di gigi, kan? So, korang susah macam tak keluar juga. Korang sabar jap. Korang keluarkan benda ni daripada beg korang. Okay, so benda tu macam ni. Sebab dalam video tu dia tak nampak, so I tunjuk kat korang macam ni. Dia macam berus tapi is it not berus? Eh, berus lah. Macam ni. So boleh guna ni depan ni. Macam berus gigi. Korang boleh macam tu. Semua daging-daging ataupun sayur tu dia akan keluar lah. Dia tak akan terlekat dekat situ. So korang boleh beli benda ni. I beli ni dekat Watson tau. Tak sampai RM10 pun. RM9.60 saja. I beli ni sebab I nampak dekat belakang ni dia ada tulis braces. So yang ni dia panjang, dia lagi senang lah kot. Dia ada dua jenis. Satu L kecil, satu L besar. Ni L besar. Okay, itu saja perkongsian I. Jangan lupa subscribe sebab I memang perlukan subscribe korang. Jangan kedekut, okay? Thank you beautiful people. See you next video. Bye-bye.